InsyaAllah perkembangannya adalah baik, terutama apabila Menteri Kesihatan UMNO semalam Kelantan akan dapat tambah 1.2 juta dos. Kita dah ada ini dalam kesempatan laksana sebanyak 585, bermakna September ni kita ada 1.2 juta. InsyaAllah di akhir bulan September ni kita jangka, kalau vaksin di siapa mengikut jadual, kita akan dapat 80% komuniti kelompok. InsyaAllah dengan kerjasama semua pihak seperti Aurisha ini di sini, dengan adanya sukarelawan yang sentiasa membantu, terutama daripada pejabat tindakan DUN dan juga daripada pejabat kesihatan negeri jajahan, dan semualah NGO-NGO memberi sokongan padu. Kita yakin insya-Allah kita akan capai 80% pada akhir September ini. Kemarin pun kita mampu suntik sebanyak 36,394 dos kemarin semalam. Untuk sehari. Kesihatan. Seluruhkan semuanya 36,394 dos kemarin. Jadi insyaAllah kalau ini berlaku, kita akan capai lah insyaAllah sebagaimana yang kita jangka nanti. Kita berterima kasih sangat kepada Menteri Kesihatan kerana telah memberi kepada kita 1.2 juta peluang yang kita buat bawah ini bersama negara lain lah. InsyaAllah kita akan capai lah. Kita beri tumpuan kepada kawasan yang dikira kemungkinan banjir besar. Banjir boleh berlaku. Risiko banjir. 20,000 dos kita tak ada sini. Kita nak habiskan sebelum September ni. Kerana ni kawasan-kawasan banjir ni.